Luis Felipe Monti, dikenal sebagai gelandang yang serba bisa selama berkarir di dunia sepak bola. Pada tahun 1930, Monti mendapat panggilan dari timnas Argentina untuk mentas di Piala Dunia. Kala itu, ia bermain sangat baik, hingga membawa Argentina ke final. Sebelum akhirnya, Argentina dikalahkan Uruguay dengan skor 4-2. Setelah Piala Dunia, ada dua orang Italia yang datang pada Monti dan menawarinya untuk bermain di Italia. Pada 1931, dia akhirnya bergabung bersama Juventus, memainkan 225 pertandingan, memenangkan 4 Scudetto dan 1 Coppa Italia. Vittorio Pozzo tertarik untuk merekrut Monti ke timnas Italia. Monti yang merasa sudah betah di Italia, setuju untuk merubah status kewarganegaraannya dan bergabung bersama timnas Italia. Dan pada Piala Dunia 1934, Monti bermain apik hingga membawa Italia ke final dan mengalahkan Cekoslovakia dengan skor 2-1 di partai puncak.